Oke okay guys, malam ini rencananya aku mau jalan-jalan lagi nih. Kali ini aku mau pergi ke Pacitan. Jadi untuk ke Pacitan dari Surabaya udah gampang banget. Ada satu travel nih di belakangku, namanya Alphard Duta. Jadi DOI itu rute travel yang Surabaya Pacitan ya teman-teman ya. Surabaya Pacitan PP. Nah ini aku dari Surabaya berangkat. Dari poolnya ini mulai berangkat jam 8 ya. Tapi kalian bisa dijemput, tapi syaratnya buat dijemput kalian harus by WA ya teman-teman ya, by WA. Tapi kalau kalian pesen online, kalian nggak bisa dijemput tuh. Makanya mending kalian by WA aja. Oke, okay, ini travelnya. Jadi katanya travelnya penuh ya. Nanti kita jemput-jemput orang dulu, terus katanya bakal mampir ke ada rest areanya juga. Kalau gitu kita mulai perjalanan kita ke Pacitan, oke? Okay? Nah ini kita mulai perjalanan kita tuh tepat jam 8 dari poolnya. Ini biasanya jemput-jemput butuh waktu berapa lama mas? Kurang lebih 3 jam mas. Jadi, tergantung rute. Tergantung rute ya, yeah. Jadi jemput-jemputnya sendiri butuh waktu sekitar 3 jam ya? Iya, 3 jam. Nah berarti paling enak memang ngikut jadwal dijemput aja ya gitu ya mas. Yeah. Nah itu masukkan langsung, bisa langsung kalau mau langsung dijadwalin lebih enak langsung pesen lewat WA-nya ya mas ya, atau lihat di website-nya lebih gampang. Kita mulai jemput-jemput dulu. Nah ini jemputan pertama kita ada di Lebak Permai Utara ya. Ini ada daerah Kenjeran, teman-teman masuk rumah sebenarnya. Jadi dijemput satu-satu ya. Kalau kalian mau maupun di rumah mau di mana, kalian dijemput sama aja. Jadi kalian kali ini dari kantor. Oke, sini dulu dah, bebas. Langsung sini. Enak. Oke, okay, siap. Jemputan pertama sekitar setengah jam, guys. Lumayan, makanya mending kalian langsung jemput aja. Oke. Okay? Lanjut. Sedikit kita belum bahas sedikit untuk seatnya ya, jadi kayak high S-nya kalau 3-4 ya, kayak bilang tau ya. Terus ada itu aja soalnya mobilnya masih panjang guys, karena besok malam minggu hari libur, jadi katanya full. Nah, waktu itu kita kumpulin orangnya dulu, habis itu nanti kalau di tol udah selesai kita lihat ya kumpulnya jam berapa, oke? Okay? Nah ini guys, istirahat bentar, masih dalam
antar penjemputan udah jam setengah 11 tapi belum selesai. Jadi kita dimampirin Indomaret. Soalnya katanya orangnya kalau mau mampir-mampir fleksibel enaknya. Kalau mau mampir buang air kecil ya ke toilet ataupun kalian mau makan lapar jajan bisa banget seperti itu. Cuma ya gitu ya teman-teman ya. Sorry agak nggak worth it banget kalau kalian belinya di aplikasi serius karena kalian nggak dijemput. Lebih enak kalau kalian benar dijemput. Jadi kalian nggak terlalu buang waktu ya di jalan, nggak nganggur, nggak capek nunggu kayak gitu-gitu. Ya udahlah, aku ke beli jajan dulu, oke? Akhirnya turun dah. Bye bye. Kayak muter ya. Akhirnya turun tadi overall perjalanannya cukup menyenangkan, guys. Jadi tadi sempat berhenti juga di apa? Berhenti istirahat di kayak mini restoran gitu tengah malam di ke daerah pintu keluarnya Madiun kayak gitu. Nah, itu paling Madiun, cuman ternyata di sana istirahat mampir sebentar aja, makan tuh nggak ada, kayak kita nggak dapat makan ya, kalau mau makan sendiri. Dan orang-orang nggak pada turun, cuman buat ke toilet aja sama stretching. Jadi aku juga nggak bisa turun, aja langsung bablas sampai pagi harinya. Ini aku jadi Pacitan kayak gitu.
Jadi mungkin untuk kali ini agak singkat ya untuk perjalanan kita naik ke travelnya, karena kita nggak sempat mampir-mampir yang terlalu lama di tempat makan dan sebagainya. Tapi ya tadi aku bilang perjalanannya cukup menyenangkan guys, speednya cukup stabil, maksudnya nyetirnya cukup enak kok masnya sebenarnya. Cuman posisiku rada sempit aja sih ya. Ya selain naik travel ya, ukurannya kan sama semuanya. Nah, kita tiba di Pacitan, sekitar aku tiba di tengah ini, deket alun-alun turun aja. Itu sekitar 6:30 pagi teman-teman ya. Jadi perjalanannya kira-kira mulai dari 6:30 sampai 6:30 tuh. Jadi hitung berapa tuh, 6:30, 6:30, 6:30, 6:30, 6:30, 6:30. Kira-kira cuma 6 jam loh, cepet juga loh sebenarnya. Cuman aduh, lama muter-muter di Surabaya. Jadi not recommended kalau kalian bookingnya by aplikasi. Tetot dah, kalian buang-buang waktu kalau bookingnya by aplikasi. Jadi mending kalian langsung kontak WA-nya atau telepon ke travelnya biar kalian dijemput. Udah paling enak, biar gak capek di jalan. Ini capek nunggunya aja guys. Bayangin aku dari jam 8 sampai jam 12:30 itu muter-muter Surabaya cuma buat jemputin orang doang. Gak worth it banget, buang-buang waktu ya kasarannya. Terus duduknya mungkin kalau saranku posisinya jangan sebelah kanan karena pintunya di kiri. Kalau kalian nggak betah duduk lama-lama, seperti aku nggak terlalu betah duduk lama-lama, nanti kejebak, kayak gitu aja di sarannya. Oke, itu aja teman-teman untuk pengalaman naik Alphard Juta Travelnya. Ini adalah mungkin satu-satunya travel dari Surabaya, Pacitan PP ya, yang seperti aku bilang. Jadi kalian kalau mau ke Pacitan bisa pakai travel itu. Nah, untuk harganya sama aja kok. Jadi kalian mau pesen di aplikasi manapun ataupun kalian mau pesen langsung di travelnya itu sama aja. Dengan harga sama aja, tapi kalian bisa diantar jemput, mending kalian langsung booking di travelnya. Next, kalian ikutin vlogku selama di Pacitan ya teman-teman ya. Kalau gitu tungguin aja episode jalan-jalanku di Pacitan, oke? Sampai ketemu lagi, bye!